Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Ketemu lagi sama Furniture Vlog 1 ya. Kali ini saya mau merakit Naiba Fit ini ya. Naiba Fit ini tipenya 9524 untuk warna OAG ini. Nggak tahu ini dalamnya apa ya, aku belum melihat dalamannya. Oke, gimana cara merakitnya? Ikutin saja bosku. Lanjut bosku, pertama-tama ini kita merakitnya seperti ini ya, yang bawah ini kira-kira seperti ini. Kalau yang panjang itu bagian belakang ya bosku, yang kecil itu samping kiri dan kanan. Oke, kita nanti selanjutnya pasang yang bagian tengah ini bosku, yang ada ininya ini ya. Pokoknya ini buat yang tengah ya, jangan lupa teman-teman kalau ini buat yang tengah ya, yang ada lubang beginian ya. Oke, lanjut nanti simak gimana posisi-posisinya ya. Oke, lanjut. Nah, ini tahap keduanya seperti ini bosku ya. Ini dari samping, ini tahap pertamanya ya, ini bagian pintu yang pertama. Oke, lanjut bosku, kita naikkan lagi ya. Oke, lanjut. Oke bosku, ini tahapnya sudah selesai, ini kita tinggal pasang pintunya ya bosku ya. Nih kira-kira seperti ini ya. Ingat yang ini buat yang tengah ya bosku, dan ini juga nanti buat cantolan buat pintu. Oke, kira-kira seperti ini bosku ya. Nanti kita tinggal masang pintu ya, ini ya pintunya ada 4. Oke, lanjut. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya lah, gampang lah bro cara merakitnya. Di dus juga ada ya cara merakitnya. Ini teman-teman, kalau teman-teman mau masang pintunya lebih baik diginiin dulu ya teman-teman, jadi nanti posisinya tidak bingung dalam pemasangan ya. Diberdirin dulu, nanti kan ada ininya nih, masang yang ininya ya, biar teman-teman gak bingung. Ada pendirinya ini untuk masang pintu nanti ya, buat lubang yang sini nih. Ini kan ada lubang nih, ini kan ada lubang atasnya juga ya. Oke, nanti lebih baik teman-teman di kayak giniin dulu ya, nanti kan ada bendir-bendirnya tiap pojokan kiri dan kanan itu, jadi ada ya. Lebih baik diginiin dulu cara masangnya, nanti jadi gampang untuk teman-teman ya. Itu satu, sebelah kanan juga satu, jadi nanti gampang dalam pemasangannya ya. Lebih baik diberdirin dulu kalau bagi pemula ya. Oke, simak saja bro nanti gimana jadinya. Oke, lanjutkan, kita tinggal masangnya saja ya. Oke, nanti tinggal kunci-kunciannya ya, kunciannya nanti kita tinggal pasang ini ya, lubangnya ini juga sama. Oke, lanjut. Eh, ini bosku, naibanya sudah jadi, Naiba Fit Apollo ya, tipenya 9524. Oke, ini untuk pemasangan kacanya sebelah kiri ya, ini kuncinya di sebelah kanan. Untuk handle nya gampang lah ya bosku ya, sama ini bapak juga sama. Oke, mungkin itu saja, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di Furniture Vlog 1 ya bosku. Oke, terima kasih. Ini produknya Naiba, lemari plastik Naiba ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke bosku, mantap.